Halo Sobat Inspira, tahu nggak Sob, belakangan ini ada tren cek kodam di TikTok loh. Kodam itu apa sih? Dan itu nyata atau enggak ya? Yuk ikut Minis cari tahu faktanya. Kodam sendiri diambil dari bahasa Arab yang artinya penjaga atau pembantu. Dalam konteks spiritual, kodam diartikan sebagai makhluk gaib yang mendampingi manusia, baik itu berupa jin, leluhur, ataupun energi Sob. Kodam sendiri bukanlah roh binatang ataupun kekuatan sihir ya. Kodam sendiri merupakan bagian dari diri manusia yang tercipta secara ilmiah dan berwujud sebagai sosok kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing orang. Lalu apa sih hukumnya memiliki kodam dalam agama Islam? Menurut Al-Quran dan Hadis, kita tidak diperbolehkan untuk mempercayai tentang hal ini karena terkait akidah atau tauhid sob. Jadi tetap hati-hati ya. Fenomena cek kodam yang ramai di media sosial TikTok tentunya hanya untuk hiburan semata ya sobat, dan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Nah sob, itu dia yang dimaksud dengan kodam. Kalau sobat sendiri udah cek kodamnya belum? Eits, tapi jangan dibawa serius ya. Gimana sobat, kelas kan informasi kali ini?